Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, kali ni kita sambung video tentang Teacher nak sharing dengan you all cara menjawab soalan pop quiz linear law. Okay, soalan nombor 2. Okay, yang sebelum ni Teacher dah tunjuk yang soalan nombor 1. Okay, jom kita tengok soalan nombor 2 kita. Okay, are you ready? So, jom kita belajar MX dengan Teacher Jess. Okay, the variable X and Y are related by the equation of Y equals 2mx power of N. So, where is your M and N are constant? So, diagram below show the straight line obtained by plotting log Y, okay, log base 10 Y against log base 10 X. Okay, so, soalan ni 4 markah. Can you find the value of M and N? Okay, so first step kita nak buat apa? Okay, kita tengok dulu apa equation kita ada. Okay, kita ada equation kita Y equal M at power of N. Itu equation yang dia bagi. Okay, dan di mana dia punya graf pula kuantitinya adalah sebenarnya. Okay. Oh, Y axis dia, dia bagi log base 10 Y. X axis dia, dia bagi log base 10 X. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang, kita kena do something dekat kita punya equation yang asal ni supaya dia jadi dalam bentuk Y quantity sekarang adalah log base 10 Y dengan X quantity sekarang log base 10 X. Okay, so jom kita mulakan. Okay, so teacher faham sekarang kita tak ada log, kita nak ada log. So kita darab dengan log. Okay, so dua-dua side kena darab dengan log. Okay, kita darab dengan log base 10. Okay, yang ini Y equal, yang ini pun sama juga. Okay, darab dengan log base 10 juga untuk semua tu. M X power of N. Okay, lepas tu apa kita buat? Okay, log base 10 Y jadi, okay, log Y equal. Okay, ni kalau darab, kita ingat lagi tak dia jadi apa? Dia jadi tambah. Kan kita punya basic law, basic rules kita punya log kan? Okay. So, dia jadi, sebab ini darab, dia jadi log base 10 M tambah log base 10 X power of N. Okay, and then kita kena ada rearrange. Kenapa? Sebab nampak tak? X kita ni tak ada kuasa N. Ini ada kuasa N. So, kalau you ingat, dalam basic log kita kan, kalau kuasa kita boleh, index ni kan, basic law of index kita ni. Okay, and ni kita darab, kita boleh letak kat depan. Okay, log base 10 Y equal. Okay, teacher tukar tau. Teacher letak X dulu, baru M. Sebab apa? Sebab nanti you akan tahu kenapa. Teacher tunjuk ni kenapa teacher tukar susunan dia. Okay, tambah dengan, okay, log base 10 M. Kenapa teacher tukar? Sebab teacher nak buat dia equivalent dengan kita punya linear equation. See, sekarang kita dah ada dah, okay, Y variable kita log base 10 Y, gradient kita adalah N, kita punya variable X kita adalah log base 10 X, dan kita punya CY intercept kita adalah log base 10 M. So that's why teacher tukar susunan tadi tu. Bila kita susun dengan lebih sistematik, ikut yang general punya, lebih senanglah kita nak nampak. Okay, and then soalannya, dia nak suruh kita cari M dengan N. Okay, so first kita nak cari M. M ni apa? M ni gradient. Ya, betul. Okay. So, macam mana kita nak cari gradient? Gradient kita, cuba kita tengok. Oh, dalam graf dia ada bagi koordinat. So, kita boleh guna sebagai, okay, nak cari, nak substitute lah dalam kita punya formula kan. Dia bagi 2, 3 dengan 6 sah. 1. So ini adalah Y2 tolak Y1 over X2 minus X1. So mana kita punya X2 Y2 kita letak atas lah. Okay, nak tak bawah boleh? Boleh, tak salah. Okay, so this is equal 3 tolak dengan 1 bagi dengan 2 tolak dengan 6. So dapat 2 per negatif 4. Ini adalah negatif 1 per 2.
So kita dah dapat dah kita punya N kita. Teacher sekarang bukan cari M. Ini M gradientnya ini. Kita nak cari yang ini. N dan M ini. Macam tu. Okay. So sekarang kita dah dapatlah M gradient di sini adalah bermaksud N kita, iaitu negatif 1/2. Okay. So bila you dapat cari you punya N negatif 1/2, jom kita cari M pula. Okay. So macam mana nak cari M? Okay, cuba tengok balik. M kita ni sebenarnya apa? Dia adalah pintasan Y. C lah. Okay, Y intercept. So kalau kita tengok kat sini, daripada graf, ada Y intercept tak? Tak ada kan? Okay, tapi kita boleh cari tak? Boleh. Okay, so jom kita cari dulu. Okay, sekarang kita nak cari Y intercept dulu. Okay, kita nak cari Y intercept ataupun C lah. Okay, so kita boleh guna formula Y equals to MX plus C. Kita boleh guna M kita tadi dah ada negatif 1/2 kan? Betul. And then kita punya titik. Okay, boleh ambil yang mana-mana. Okay, katakanlah teacher nak ambil 2, 3. Okay, kita guna 2, 3. Untuk apa? Untuk nak substitute dalam kita punya X dengan Y variable ni. So kita gantilah substitute sekarang. Okay, negatif 1/2 darab dengan 2. Okay, tambah dengan C. Nampak? Kita boleh cari C kita kat sini, Y intercept kita. So ini boleh simplify sebab dia darab. So jadi 3 negatif 1 tambah C. So 3 tambah 1 sama dengan C. C sama dengan 4. So sekarang kita dah dapat dah kita punya C kita adalah 4. Okay. Tapi soalan kita dia nak M. M dekat sini adalah log base 10M. So kita kena buat sum, okay, sedikit ni. Okay, kerja sikit. Okay, so this is actually Y. Okay, kita tunjuk sikit. Ini adalah equivalent dengan kita punya log base 10M. Sebab daripada ini tengok daripada sini kita dapat this is our C. Ni our C ni. Nampak? So kita boleh dapatkan C kita daripada calculation biasalah, general punya equation dapat 4. So sekarang kita tahulah kita punya log base 10M equal to 4. So macam mana nak cari M? So you dah belajar sebelum ni kan? Ini jadi anti-log. Betul? Kalau you guna calculator, kejap. Okay, kita tekan shift. Kita tekan log 4 sama dengan. Okay, kejap. Okay, so you all kena guna calculator . So M sama dengan ini anti-log. Okay, anti-log 4. So tadi teacher dah tekan calculator. Macam mana? Okay, kita ulang balik. Okay, nampak log? Log ini kan? Sini log. Okay, keypad log ni. Tapi kita nak anti-log. So shift log. So dia keluar macam tu. Kita tekan 4 equal, nampak 10,000. Tapi kita tulis dalam jawapan kita M equal ni jadi 1, 2. Sorry, saya guna colour lain lah. 1, 2, 3, 4. Okay, kita tak buat dalam bentuk nombor besar macam ni. Okay, so M 10^4. Okay, so kita dah dapat jawab. So ini 2 markah. Yang tadi N 2 markah. So dah siap untuk soalan yang kedua. Kita dapat 4 markah. Okay, teacher ulang balik apa yang kita ada untuk soalan nombor 2. Okay, nombor 2 dia bagi tahu. Okay, ini dia punya equation dia. Y equals to MX power of N. And then dia nak kita plotting by the, bukan plotting, sorry. Dia tunjukkan kita, dia punya plotting graph dia ni adalah quantity log base 10Y versus log base 10X. And then dia bagi sini 2 titik. And then dia tanya kita nak cari M dengan M. Maksudnya M dekat sini lah. Okay, M kita dan N kita dekat sini. Okay, so bila kita buat daripada equation yang asal ni,
Okay, dia nak jadi lock, teacher darat dengan lock. Okay, all the side teacher darat dengan lock. So, teacher dapat macam ni. Lock base 10y, lock base 10n plus lock base 10 at power of n. Sebab darab, dia jadi tambah. Basic law of lock. Okay, kemudian ini pula, bila dia kuasa ni kan, dia jadi duduk dia depan. Betul tak? Sebab kita kena samakan kita punya variable x sekarang kita, quantity x tu. Okay, so bila dia dapat macam ni, kita samakanlah dia dengan kita punya, okay, basic general for straight line, y equals to mx plus c. So, ini kita punya y, ini kita punya gradient ni, m ni sama dengan n sekarang. Okay, dan ini punya variable x, dan c ni adalah log base 10 m. Soalan nak yang ini, m dengan n ni. Jangan silap faham, bukan m yang ini. M ni gradient. Okey, so macam mana nak cari n ni? Bermaksud kita cari gradient. Boleh cari gradient, boleh guna formula ni. Sebab kita ada dua titik ni kan. And then, boleh kita dapat negatif 1 per 2. Okey, dapatlah 2 markah. Kemudian, kita nak cari yang ini pula. M yang ini. Ni, log base 10 m ni. Ini adalah y-intercept. So, macam mana nak cari y-intercept? Okey, nak cari y-intercept. Okey, kita tengok. Kita boleh guna dalam formula. Kita dah ada M kita tadi. Dah kita ambil satu titik. Kita gantikan tepat variable Y dengan X. So, kita calculate. Dapatlah kita punya Y-intercept kita 4. So, ini adalah bersamaan dengan log base 10 M. Okey, so sekarang kita nak M. Bukan nak log M. So, kita anti-logkan 4 ni. So, dapatlah 10,000. Okey, so jawapan dia kita buat dalam 10 kuasa 4. Okey, dan for question number 2. So, kita ada satu je lagi soalan, iaitu question number 3. Okey, so kita jumpa the next video untuk soalan number 3. Okey, so saya harap you all faham apa yang teacher tunjukkan tadi. Okey, bye.